Indonesian. The winner, Miss Mega Bintang Kepulauan Riau 2024 is Stephanie Sheldrick. And first runner up, congratulations Dinda Clara. Stephanie Sheldrick berhasil dinobatkan sebagai pemenang Miss Mega Bintang Kepulauan Riau 2024 pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 malam. Bertempat di Grand SK Hotel and Suites Batam Kepulauan Riau, Stephanie Sheldrick berhasil menyisihkan 9 finalis Miss Mega Bintang Kepulauan Riau 2024 lainnya. Adapun gelar sebagai first runner up Miss Mega Bintang Kepulauan Riau 2024 diberikan kepada Dinda Clara. Second runner up berhasil diberikan kepada Nur Charisma Putri. Ada juga best catwalk diberikan kepada Angela Halsley. Best photogenic diberikan kepada Nabila Ramadhani. Best social media Stephanie Sheldrick. Best body Rulan Nazibar. Dan best evening gown diberikan kepada Angelin Tan. Pesona top 6 MMBI Kepulauan Riau 2024 diantaranya diisi oleh Stephanie, Angela, Rulan, Jaslyn, Vika, dan Dinda. Kemudian slot top 3 diantaranya diisi oleh Stephanie, Dinda, dan Charisma yang berhasil meraih vote tertinggi. Penampilan opening number dari Stephanie Sheldrick. Berikutnya penampilan speech dari Stephanie Sheldrick untuk top 6 Miss Mega Bintang Kepulauan Riau 2024. I have faced difficulty because of the way I looked. Growing up in Batam, my hometown, I was bullied for being overweight, having a big lips, being biracial. Yet, life has taught me to embrace myself, love myself, love my insecurities, and turn it into power and strength. Now, hate comments can never shake me. Now, to all the boys, the girls of Kepulauan Riau, take this, consider this as a love letter from me to you. Love yourself, embrace yourself, and know yourself. Remember, there's only one of you in this lifetime. You are unique, and embrace that uniqueness and make life worth living. Thank you. Manakah yang lebih penting, ilmu pengetahuan atau karakter etika dalam kehidupan? Sudah jelas, Stephanie? Sudah jelas, terima kasih. Baik, waktu sama diberikan untuk Anda 60 detik dimulai dari sekarang. I can proudly say I have the best parents who raised me to make me the person I am today. My mother has always told me, be a woman with a character, with an attitude. You can have knowledge for you to survive in this world. However, a good attitude and character will get you respect. Winning answer dari Stephanie Sheldrick untuk top 3 Miss Mega Bintang Kepulauan Riau 2024. I want all the women in Kepulauan Riau to have a good character, because when you have character, as a woman you can rule the world. Thank you. Momen kebersamaan Stephanie Sheldrick bersama dengan Rita Shawelgrit, Miss Grand Indonesia 2023, sekaligus bersama dengan Ivan Gunawan, founder Yayasan Dunia Mega Bintang dan National Director Miss Grand Indonesia.
Ada juga sedikit cuplikan penampilan dari Stephanie Sheldrick untuk agenda sashing ceremony Miss Mega Bintang Kepulauan Riau 2024 bersama dengan Joanti Andra Putri, Miss Mega Bintang Kepulauan Riau 2023. Selamat sore warga-warga Kepulauan Riau, apa kabarnya? Terima kasih banyak ya guys dengan support-support kalian yang baik sekali. Tanpa kalian semua, aku gak bakal bisa dapetin keren ini juga. Dan aku gak bakal bisa turunin berat badan dan semangatku tanpa tiap hari diingetin, tiap hari dikasih tahu. Dan aku sangat bangga menjadi Miss kalian, Miss Kepri, aku tuh sangatlah bangga. Jadi guys, pesona Stephanie Sheldrick, Miss Mega Bintang Kepulauan Riau 2024. Are you guys ready? Cause I am. See you soon. Sedikit informasi tentang Stephanie Sheldrick, winner Miss Mega Bintang Kepulauan Riau 2024. Stephanie Tawana Sheldrick saat ini masih berusia 22 tahun. Stephanie Sheldrick yang memiliki tinggi badan 174 cm merupakan seorang model. Stephanie Tawana Sheldrick juga merupakan wanita keturunan Indonesia-Australia. Ia adalah lulusan dari International Business Management. Momen saat Stephanie Tawana Sheldrick mengikuti kelas catwalk bersama dengan Rajesh Ansari dari Manohara Beauty Camp. Apakah dia the next Miss Grand Indonesia? Atau Miss Face of Humanity Indonesia? Atau Miss Aura Indonesia? Atau Reina Hispano-Americana Indonesia 2024? Atau World Top Model Indonesia 2024? Inilah pesona mahkota kemenangan Miss Mega Bintang Kepulauan Riau 2024 yang bertema The Magical Ocean. The Magical Ocean Crown merupakan karya dari Komang Tri. Mahkota ini terinspirasi dari ribuan pulau yang dikelilingi oleh lautan. Mahkota dengan simbol berbentuk seperti terumbu karang melambangkan keindahan dan kekuatan. Simbol ini memiliki harapan mulia seorang ratu yang memiliki keanggunan, ketulusan, dan kekuatan. Mahkota ini juga memiliki tiga warna mutiara, yaitu putih yang berarti pesisir pantai, biru muda berarti pantai, dan biru tua berarti samudra. Untuk lisensi Miss Mega Bintang Kepulauan Riau 2024-2025 di bawah nahkoda Carlo Afriyadi. Carlo Afriyadi merupakan peminat pageant yang lahir di Batam pada tanggal 2 April tahun 1996. Ia juga merupakan founder dari Carlo Afriyadi Project. Mengunjungi Dr. Cici Nugraha untuk program penurunan lemak saya ditemani Kak Carlo Afriyadi. Terima kasih Dr. Cici, senang bertemu denganmu dan aku tidak sabar menunggu hasil akhirnya. Dan terima kasih Kak Ivan Gunawan telah memberikan perawatan terbaiknya. Stephanie Tawana Sheldrick, Miss Mega Bintang Kepulauan Riau 2024.